Okay, hari ini kita coba main jamet. Gunakan emblem MM yang talent weapon master boy dan build yang luar biasa menurut aku, coy. Okay, coy, kita udah di game-nya. Kemarin aku udah sempet upload gameplay tentang emblem ini ya, boy. Cuman karena itu hiburan untuk kalian. Nah, ini untuk gameplay yang menurut aku udah pas banget, boy. Nah, di sini aku nyoba akan pakai 2 BOD, boy. Kita damage-nya kayak apa? Ntar kalian lihat sendiri aja lah, boy. Gak bisa aku jelasin dengan kalimat, dengan cerita, dengan apapun itu, coy. Ntar kalian lihat sendiri dan pertimbangkan sendiri akan gunakan emblem dan juga build yang seperti ini apa enggak, coy. Oke? Kita dapat lawan Fanny nih, boy. Sabar-sabar. Kalau Fanny-nya ke sini berarti dia jago, boy. Sabar-sabar. Oh, dia enggak ke sini berarti cupu, boy. Iya enggak sih, boy? Kalau paling jago kan biasanya dia ngerusuh kan, iya kan? Oh, ini dia datang, boy. Dia datang, coy. Wait, shit. Yes, dapat hijau dong dia. Sabar. Santai, kalem, tenang, tetap santuy. Sabar, ceprot. Oke, enggak dapat, boy. Mundur dulu. Oke, kita gocek. Sabar. Lalalala, ini ngapain, Dek? Trot. Iya. Ini nih target-target kita nih, boy. Udah nampak ya kan mana yang harus kita jadiin lumbung duit ya kan? Udah nampak ya, boy ya. Jadi kalau aku biasanya gitu, boy. Mana yang kira-kira bisa jadiin lumbung duit ya udah kalian bisa lihat sendiri lah gimana caranya lawan itu. Terus apa yang dia lakuin kayak gitu-gitu, boy. Nah, seperti Kadita tadi kan nggak jelas tuh kan maksudnya ngapain. Nah, ini udah jelas fix dia akan jadi lumbung duit kita, boy. Sabar, di atas ini ada pertempuran maut naga melawan robot, boy. Sabar, kita culik robotnya, cuy. Santai, kita udah level 4, dia belum level 4, boy. Kita sikat ya kan, sikat. Cerot. Langsung oyo deh, cerot. Oke. 2 kill yang indah, boy. Sabar. Nih panis 9 kabel, oke. Sabar, santai, nggak dapet, coy. Nah, ini mati nih, coy. Cerot. Alah, setitis, bos. Cerot. Sabar. Aduh, skill 2 aku masih lamal pula. Cet. Oke, boy, nggak bisa dipaksa. Mundur dulu, bosok ya, boy. Ah, sayang, boy. Tinggal setetes. Yaudahlah ya. Ntar kita sikat lagi, coy. Sabar, kita farming lagi. Oh ya, boy, kalau untuk build di sini aku nggak pakai Eptasis, boy. Aku pakai Hunter Strike. Pokoknya aku cari item yang physical attack-nya tinggi lah, boy. Cuman ntar di late game kalau mungkin ada yang bikin atau alpanya ini jadi banget dan dia yang nyusahin, aku bikin DHS, boy. Oke? Okay? Kalau nggak ada yang nyusahin ya udah, cepret, flame shot. Nah, nih combo maut. Bisa gitu ya. Nah, ini enak nih, boy. Kalau chemistry kayak gini nih, coy. Sabar. Mana di alfanya, boy? Oke, ini ada alfa, boy. Sabar. Oh, ada Vale juga nampaknya di sini. Bangun, cepret. Oke. Langsung oyo aja ya kan. Srot. Oke, boy. Sip. Jangan. Ntar kita clearing dia makin miskin lagi ya kan. Udah paling miskin, makin miskin. Sini nggak akan lolos kok, Dek. Nggak kasih lolos. Cepret. Sip. Fanny, sabar, boy. Ini di bawah menang, oke. Okay? Cuman yang kewalahan di atas aja yang bosok, boy. Sabar. Oke, okay, Loi udah teleport ke sana. Wah, ada Valen apa ya? Wait, banyak banget. Gila. Siapa yang menang, boy? Oke, okay, cakep, boy. Langsung tarik mundur, boy. Nggak bisa dipaksa nih, coy. Darah kita nggak kuat. Ada Valen juga, ada Upal Kupet di situ, boy. Alah. Loi yang mati dong. Selalu menikmati prosesnya. Ayo John, keluarkan mobilmu John. Oke, boy, sabar. Makan mereka nih, boy. Gak nampak di map. Oke, sabar. Rame banget. Shit. Mau happy birthday. Hehehe. Fanny juga mau ngapain, Dek? Sabar, 2 pemain. Bisa 3 pemain nih, boy. Ada maniak, coy. Ada maniak depan mata. Cepret. Cakep. Sabar. Bisa nggak nih, boy? Aduh, wan-wannya pecah, pak. Ah. Hei. Gagal, boy. Ah. Alfanya udah sampai sini, pak. Gila. Sabar. Kita bunuh, boy. Exit. Mau kemana sih, Dek? Sret. Oke. Okay. Masih lembek-lembek, coy.
emblem ini gila boy, damage-nya parah banget sih. Dikombinasi dengan item-item yang memang benar-benar fokus ke physical attack, jadi nampol banget coy. Ntar ini kan masih terhitung early game ya boy. Ntar aku kasih lihat yang di mid sampai ke late game coy. Kalian jangan skip boy, jangan kalian cepet-cepetin tonton sampai habis boy. Oh ya boy, sabar boy, aku mau ngasih tahu nih sedikit info nih coy. Jadi sekarang aku mulai coba jualan diamond boy. Buat kalian yang selalu super channel ini boy, cara kalian untuk super channel ini ya ini aja boy. Kalian bisa cukup dengan beli diamond di tempatku aja, dijamin prosesnya 1-5 menit dan harganya paling murah coy. Oke, langsung WA ke nomor yang ada di gambar tersebut ya boy. Ini tokoku sendiri, jadi pasti aman 100% trusted boy. Oke, gas boy. Sabar boy, sabar, santai. Oke, cakep, kita dapat lordnya. Johnson open kah? Sabar boy, ada purple copet, kita sikat purple copetnya ya kah? Santai, oke, dia masuk. Eits, ini dia makanan kita. Sip, oke boy, kita udah dapat 9 kill. Jadi performa emblem ini sejauh ini untuk menurut aku oke banget, top tier banget boy. Tinggal dikombinasiin dengan item-item yang mungkin menurut aku ya bagus, karena dia nambahin banyak physical attack. Kayak BOD ini kan physical attack-nya yang dikasih dari itemnya kan memang gede banget boy, jadi cocok gitu loh. Wih, ada pertempuran rame banget boy. Sabar, kita bisa sikat siapanya lah, siapa aja mau lah coy. Sabar, apapun jadi. Oke, pengen sudah dipakai, tetap jebol boy. Gila, emblem ini parah sih boy. Jangan bilang levelnya menang. Sabar boy, ini rame ya. Sabar, jangan terlalu nafsu. Kita bisa mati boy, kena gugupnya kopet di komboin sama Kadita boy. Jadi gitu boy, kalau level kalah ya, kalau early game kita bosok kayak video sebelumnya ya pasti bosok boy, sampai ke mid ke late gitu loh. Dan sabar boy, kalau early game-nya bagus ya mid sampai late game-nya ya mulus-mulus aja gitu loh boy. Sabar coy. Ini dia. Aduh, mati tetap boy. Cerot. Oke, walaupun enggak ada hipnosis. Alah. Ninja tai dong. Mati boy. Terlalu nafsu Pak itu, Pak. Aduh. Sabar boy, gak masalah ya coy. Oh, ada alpha di atas boy, kita bisa langsung sikat aja boy. Kita beda 3 level ya kan, pasti mati boy. Shred, oke, fangens pun gak masalah, darah kita habis boy. Aduh, ketar ketir juga pak. Kukira bakalan kalah boy, ternyata tetap menang cuy. Jadi kalian udah dapat ya kesimpulannya, emblem dan build. Oke, top chair build ntar di akhir video ya boy. Kita ngebuff dulu boy, baru kita clearing lordnya. Do Yuzhongnya ini nggak tahu ngapain. Next, ada alpha juga di sini bung, mau kemana si alpha? Alpha darah sekarat tuh, kita tetap menang boy. Jadi tetap tembus ya, karena khususnya emblem ini tuh gila boy. Dia nambahin 15% physical attack dari emblem dan juga dari item cuy. Jadi makanya gila banget coy. Ini akan jadi salah satu emblem yang menurut aku favorit banget sih buat aku jadiin di jungler boy. Cuman mungkin kalau di posisi set lane, kalau aku sih menurut masih bagus high end ya boy. Cuman kalau di jungler untuk sekarang aku udah nyaman dan suka banget pakai emblem ini coy. Jadi kalian akan bakalan lihat, sering-sering lihat gitu loh boy kalau aku gunain emblem ini. Ada valid coy. Cuman memang gini coy, basic attack kita nggak sakit ya, karena kita nggak nambahin heptasis. Ntar lah aku coba racik-racik gimana caranya masukin heptasis gitu loh boy. Jadi bisa satu kali kecerot mati coy. Cuman ini enaknya penggunaan ulti dan juga skill-skill kita tuh sakit boy, sakit banget. Apalagi pas kita lagi ulti skill 1 itu, waduh, gila banget coy. Cuman ya itu tadi minusnya, basic attack kita ya nggak kayak yang kalau kita gunain heptasis boy. Ntar aku coba masukin heptasis di komposisi emblem ini ya boy, ntar di next video boy, aku coba lagi boy. Sabar, mati kok dedek, mati fix boy. Sabar, santai, ini bisa langsung kita end ini pak, ada momen bagus bisa end ini coy.
Sabar, dua pemain mati mereka, boy. Ayo Johnson, gak ada mobil kah, manis? Santai. Duh, ulti kita masih lama banget, pak. Sabar, boy. Ini kalau kita nafsu pun yang ada blunder aja nih. Bagus kita ngelot, boy. Yuk, kita ngelot dulu, coy. Sabar, sabar, boy. Ini lotnya gratis kok. Ya kali ke sampah, boy. Aku tuh bingung sama kalian, boy. Kalian banyak yang minta gameplay kalah gitu. Dikasih gameplay kalah diujat pula gitu loh, coy. Sabar, sabar, sabar. Padahal kalah ya nggak 100% kalah gitu loh. Itu sebenarnya kebutuhan konten gitu loh, coy. Cuman ada yang nanggepin dengan cara serius, ada yang nanggepin ini itu. Aduh, nggak ngerti lah sama kalian, coy. Udahlah ya, kalian tontonin aja lah ini video ini, gameplay ini, coy. Sabar, 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 boy. Sabar, sabar, santai, santai. Bisa kita sikat nih valenya, pak. Vale atau kopet sih ini, boy. Ah, ini mati nih, coy. Mati, dek, dek. Terlalu maju-maju dia. Dia rumor ya, oke. Rumor Kadita sih, oke. Set, set, set. Alah, kena ujungnya aja, pedih banget, gila. Ujung doang itu, boy. Darah full langsung hilang, pak. Untung ujungnya, boy. Kalau di tengah-tengah ya udahlah, kalian bisa bayangin kayak apa itu, coy. Sabar, sabar. Ini Miko Johnson bisa masuk ke kerumunan, oke sih, boy. Usaha banget empat pemain, boy. Serat, mau mati satu pemain, dua pemain, tiga pemain. Jebol, pak. Allah, kena retri, boy, boy. Alpha yang termasuk hero tebel, boy. Mencret lo, gila, gila. Nah, jadi kurang apa lagi untuk emblem ini? Menurut aku nggak ada, boy. Nggak ada kekurangannya yang belum aku dapat. Ntar aku share lah kalau aku udah dapat. Next, aku akan coba masukin heptasis di komposisi build dan emblem ini ya, boy. Kalian jangan lupa like dan subscribe, comment, share. Oke, jangan lupa, boy, untuk top up di tokoku ya. Kalian bisa langsung chat di adminnya, di ada nomor WA-nya, boy. Ada di kolom deskripsi juga, ntar aku masukin. Dan happy top up, boy. Bye-bye.